sahabat-sahabat, saya dah siapkan nota untuk anda. So sebenarnya nota ni dah lama siap, cuma kebelakangan ni saya agak sibuk sedikit. Jadi kita teruskan kita punya topik pada hari ini. Jadi berapakah pulangan ASB tahun 2020? Jadi kita tengok dalam nota yang saya siapkan ni, pengagihan pendapatan tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020. Jadi jumlah pengagihan dividen kita 4.25% setahun, dan ada pula penambahan 0.75 sen sebagai ihsan untuk 30,000 unit pertama. Jadi pengagihan dividen kita adalah 4.25% setahun pada tahun 2020. Ini menunjukkan prestasi ASB 2020 semakin menurun, yang mana pada tahun 2019 diberi dividen sebanyak 5%. Dia okey tak okey? Kan? So tepuk dada, tanya pendapatan ni. Okay, tanya dividen dah. Okay, so 4.25%. Jadi kita tengok nota kita seterusnya. Okay, sejarah pulangan ASB 2020 paling rendah dalam sejarah. Jadi saya dah ambil beberapa gambar, anda boleh lihat dekat sini. Okay, tengok dividen ASB 1990 hingga 2019. Okay, dekat sini nanti tengok tahun kewangan berakhir 1 Disember ni, dividen tambah bonus. So 2019 5%, tahun ni 4.25%. Menaik ke menurun? Jadi menurun. So prestasi dia makin menurun. So kita tengok 2018 6.5 sen, 2017 7%, 2016 6.75, 2015 7.25%, 2014 7.5. Banyak 7 7 7 7 7 7. Maintain je 7. Dan 2007 8%. Yang lain 7 7 7 7. Kan? Jadi apa yang dapat kita gambarkan? Tengok, ada sampai 10. Okay, 10%. Yang tinggi adalah 10.25%. Okay, jadi apa yang dapat kita gambarkan di sini adalah prestasinya semakin menurun. Dan 4.25% 2020 adalah sejarah paling rendah pengagihan dividen ASB. Jadi antara faktor-faktor yang berlaku ni nanti kita kenal pasti. Okey, sahabat-sahabat, kita kena kenal pasti kenapa prestasi ni semakin menurun. Okey. Kita dah tengok faktanya, kita dah tengok apa yang berlaku, okey. Kita tengok performance-nya. Jadi, kita kenal pasti. Okey, kenapa hal ini berlaku? Jadi, isu yang pertama adalah politik sebuah negara, okey, dan dunia. Yang kedua adalah faktor tentang ekonomi. Yang ketiga baru-baru ni adalah wabak penyakit COVID-19. Jadi ini antara faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu perubahan pergerakan suatu dana dengan ASB itu. Jadi kita kena lihat. Caranya politik kita dalam beberapa tahun ni tidak seimbang ataupun tidak efisien atau tidak bagus lah kan. Dan yang kedua, kita tengok ekonomi. Bila politik huru-hara, ekonomi kita juga akan menjadi huru-hara. Dia berkait satu sama lain. Dan yang ketiga, tahun 2020 juga krisis tentang penyakit COVID-19 yang merebak satu dunia. So, satu dunia terkesan terpengaruh. Okay, dana-dana, unit-unit, stock market dan sebagainya terkesan. Mungkin hal ini yang menyebabkan berlakunya ASB pada tahun 2020 makin menyusut dividen yang diberikan. Jadi sebelum tu saya nak ajar berikan sedikit pendedahan kepada anda semua bagaimana untuk kita melihat dalam carta ataupun chart untuk mengenal pasti sesuatu ekonomi khususnya Malaysia. Okay, jom kita tengok. Dalam kiraan 3, 2, 1.
tekan button subscribe sekarang. Subscribe, subscribe. Okay, continue. Okay, sahabat-sahabat. Jadi, chart yang saya gunakan ni adalah chart TradingView. So, anda boleh lihat di sini. Okay. Saya dah siapkan mapping ataupun dia punya analisis untuk kita fahamkan kenapa ASB menurun, kan. Jadi kita kena tengok apa nama Bursa Malaysia KLCI ataupun KLSE, Kuala Lumpur Stocks Exchange. Jadi kalau kita lihat 2019 Disember kat sini area dia. So apa yang kita nampak pergerakan daripada tahun 2018, okay, anda boleh lihat di bawah ni, okay, 2018 semakin menurun. Okey, semakin menurun. Okay, anda boleh lihat semakin menurun. Okey. Okey, ini dulu. Semakin menurun. Ni 2018, okey, kita di Disember ya kat sini, dari sini Disember. Okay. Disember 2018. Okay, inilah lebih kurang, tuan. Okay. Jadi ni 2018, anda boleh lihat. Okay. Ni 2019. Jadi mungkin berlakunya 5.5%. So kita lihatlah. Jadi ada penurunan ekonomi kita sebab maksudnya adalah faktor politik negara kita yang tidak seimbang. Jadi pelabu-pelabu luar keluarkan dana mereka di Malaysia. So inilah penyebab berlaku. Jadi bila kita tengok sini 2019 nak masuk 2020, kat sini berlakunya area COVID-19 pada Februari dan Mac, kan. So kejatuhan yang sangat teruk dalam sejarah kita, kan, okay, teruk jatuh dan dia telah naik kembali. Okay, dia dah naik kembali. Okay. Jadi apa yang kita nak lihat di sini tahun 2021. Okay, Disember sampai Disember. Ini dah lebih kurang. Okay. Ini kita besarkan sikit. Okay. Kita besarkan. So apa yang dapat kita lihat gambaran di sini. Okay, pada tahun 2020, okay, Disember, dia telah melebihi. Kira anda lihat di sini, okay, kepadam ini. Kepadam pula ini. Bila kita lihat di sini, kan, 19 Disember ataupun lebih kurang Disember kat sini, dia 2020 lebih tinggi daripada 2019. Ada dalam bahasa mudah ya, untuk saya faham kepada anda. Maknanya sepatutnya ASB akan lebih tinggi daripada tahun 2019. Sepatutnya begitu. Jadi mungkin kita boleh nilai kembali dari segi faktor-faktor yang lain seperti politik dan COVID-19 dan pengeluaran dana kerajaan yang banyak untuk bantu masyarakat. Okay, kalau kita tengok daripada bantuan-bantuan kerajaan, mungkin dari situ berlakunya pengurangan pengagihan dividen ni. Tapi kalau kita lihat secara statistik, secara faktanya, anda boleh lihat sepatutnya pulangan dividen adalah lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, iaitu 5%. Tapi itulah yang berlaku. Jadi terimalah hakikatnya. Jadi kita balik pada note kita. Okay, jadi apa yang patut kita lakukan? Okay, apa yang patut kita lakukan? Jadi kita ada pelbagai lagi instrumen pelaburan dia. Yang pertama itu tabung haji, unit amanah, dan baru-baru ada Wahid Invest. Dalam beberapa tahun yang lalu kita ada Wahid Invest. Dan kita ada pelaburan saham, dan kita ada komoditi, dan kita ada kripto. So kripto ni anda kena analisis balik, ada yang syariah dan tak syariah ni lah. Okay, jadi anda boleh lihat di situ. Okay, jadi apakah yang patut kita lakukan sekarang? So, pertama kita kena belajar bagaimana untuk membiarkan wang. Itu kita kena belajar mulai dari sekarang. Dan yang kedua, apakah yang kita patut lakukan sekarang ni dalam 4.5%? Adakah patut kita teruskan ASB atau kita
tamatkan saja kita punya sijil SV. So, apa patut kita lakukan? Jadi, saranan saya, anda kena tanya balik bank berapakah rate atau faedah yang dikenakan terhadap SV anda. So, kalau saya, SV saya sebut dekat RHB, RHB 3.4 tak silap saya. Dan dia masih cover lagi 4.2 yang diberikan dividen. So, bagi saya mungkin saya akan full. Okay. Jadi, bagi yang lain, anda kena tanya balik. Dan apa matlamat anda dalam SV? Untuk apa? Terus kena anda nak buat compound interest. Saya tidak berbaloi sebab 4.25% adalah tak berbaloi lah untuk anda buat compound interest. Tapi sekiranya anda untuk tujuan untuk menyimpan, untuk belajar menyimpan, adalah patut anda teruskan. Tapi balik pada tadi, tanya pada bank berapa rate yang digunakan. Dan tujuan PSB pada asalnya adalah untuk mendidik ataupun memberikan pendedahan kepada masyarakat untuk menyimpan. Okay. Itulah tujuan PSB pada asasnya dilakukan. Jadi itu saja video kali ini. Jadi, jangan lupa tekan button like dan subscribe dan komen di ruang komen apakah video yang patut dilakukan seterusnya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.